Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kak, macam kita buat-buat minat. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu, kalau macam, kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau, kalau macam kita, tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita pasal karburetor. Karburetor Tobaki. Dekat sini dia ada tulis KR150 square 30mm. Okey. Jadinya dah terang-teranglah karburetor ni, dia saiz dia 30mm PWK. Dia tulis kat dalam karburetor tu 30mm PWK. Maknanya power jet dah ni. Okey, jadinya hari ni kita unboxing benda ni. Karburetor ni dia motor customer aku punya, ada kat dalam, dia tengah restore tapi dah siap lah, tinggal pasang je. Okey, sekarang kita buka karburetor ni, kita buka, kita tengok benda-benda kat dalam ni. Aku pun nak tengok juga sebab dia punya karburetor ni, dia punya tank bawah tu dia transparent tau, maksudnya kita boleh tengok minyak. Panas krim lagi geng. Jadi korang abaikan roti telur aku ni. Sekarang kita buka karburetor ni. Kita akan buka karburetor ni, aku akan tunjuk dengan korang lah apa benda ada kat dalam karburetor ni. Dia punya kotak dia macam eksklusif sangat lah. Lepas tu dia dapat stiker Tobaki Racing. Ada orang tengah wheelie naik scrambler. Dalam ni kita dapat stiker ni. Okay. Lepas tu dekat sini dia tulis KR150 square 30mm karburetor. Okay. Jadinya karburetor ni macam gini lah. Kalau korang tengok, dia tulis dekat sini 30 PWK. 30 ni maknanya 30mm lah. Tapi dia punya skru ni agak meriah . Dia alloy warna gold, chop warna merah. Lepas tu penarik chop warna merah. Lepas tu dekat sini, dekat sini dia ni kan, dia ada tulang. Tulang untuk pegang benda ni. Senang cerita kalau masuk minyak, kita boleh tengok minyak kan dekat sini kan. Kita boleh tengok minyak dekat sini. Lepas tu dia ada macam 10 sampai 50 ml lah aku ingat. Jadi kita buka karburetor ni, kita tengok . Lepas tu penutup atas dia ni alloy warna biru. Ini biasalah, ini tempat adjust power jet. Tapi sekarang kita buka dulu karburetor ni. Kita buka throttle dulu geng. Kita buka throttle dulu. Kita tengok throttle dia apa yang menarik . Kita tengok karburetor ni apa yang menarik. Macam gini, terang-terang lah dia punya sliding, dia petak . Okay. Dia ada gasket, dia ada spring. Okay, sekarang kita keluarkan throttle dia. Okay. Jadi kalau kita tengok throttle, dia ada minyak . Dia mungkin nak protect benda tu daripada rosak . Jarum dia ni tajam . Dia kalau kabel itu power jet, jarum dia memang tajam . Dia memang runcing di depan, runcing di depan. Lepas tu dia letak pada lekuk yang tengah. Standard carburetor . Tengok penutup bawah dia ni, macam meriah . Sebab dia transparent. Dia dua skru je, satu, dua. Okey, kita buka skru. Kita tengok macam mana rupanya karburetor ni yang belah dalam dia. Skru yang dekat mangkuk bawah tu dia panjang sikit daripada skru yang penutup. Okey, inilah namanya tulang dia . Di cover benda ni . Okey. Cabut ni. Kita cabut power jet dia. Okey, kita tengok benda ni dulu geng. Dia punya sedut power jet dia daripada sini . Lepas tu dia punya plastik bekas tebuk tu ada lagi. Jadinya memang patutlah kalau kita buka kan, buatnya plastik tu tersumbat kat dalam tu. Masak. Dia buat macam mana tahu? Karburetor ni dia memang lubang dia dekat sini, tapi dia tetap tinggi tahu. Dia takung minyak dekat bawah . Dia macam lubang ni macam gini tau. Dia tembak ke tepi macam gini. Maknanya dia akan takung minyak kat bawah untuk sedut lah.
maknanya dia bukanlah sedut daripada tepi ni. Dia bukan sedut daripada sini. Dia akan sedut daripada atas. Maksudnya bila minyak kering sampai dia dah melepasi ni, dia akan guna minyak ni sikit lah. Senang cerita bila minyak kita ni menurun melepasi garis ni, garis 50 ni kan, 50 ke 60 ni, dia akan sedut minyak sini. Power jacknya akan function dekat situ lah. Sebab tu dia buat lubang ni, lubang power jack ni, dia lubangnya dekat atas tau, dekat atas, tapi dia ke bawah macam gitu. Okey, maknanya dia macam gini, macam gitu. Okey, tapi tak tahu ni material plastik apa. 10 20 30 40, betul lah. Daripada sini 5 ml sampai sini 10 ml, 20 30 40 50 60 70 80 90 kat sini, 100. Kita tengok dia punya part yang ini dulu. Oh, mak kau tergolik. Allahu Akbar. Okey, ni dia punya pelampung. Okey. Dia punya jarum ni kan. Dia getah kan. Dia punya getah warna macam warna besi. Aku ingatkan dia besi. Kalau dia besi aku agak pelik juga, macam mana dia nak memastikan minyak tu tak bocor. Nah, dia getah juga sama macam double R juga. Okey. Kan kita buka main jet dia, kita tengok main jet dia sama dengan power jet yang lain tak? Kita buka Kita tengok main jet dia sama tak dengan power jet yang lain. Tapi kalau kabel PWK ni kalau buka, mesti dia tercabut dengan rumah dia ni. Aku jarang kalau buka kabel PWK dia tak tercabut. Dia mesti tercabut dah dengan rumah-rumah dia sekali. Nah kau. Buka main jet pakai sepanah hidup besar macam ni. Main jet sama dengan PWK yang lain tak? Dia kalau kabeta power jet ni, dia punya main jet panjang tau. Okey, sama Kat sini dia punya main jet, dia bagi 115 Lepas tu ada lambang Kehin. Dekat main jet dia ada lambang Kehin. 115 memang tak cukup lah. Sekarang kita buka pilot dia. Lain macam dia punya ketat. Biasanya pilot ni dia 30 ke atas lah kalau power jet ni. Tapi tak tahu kabinet ni berapa. 38 Pilot dia 38. Tapi kalau 38 biasanya tak okey. Kena pakai 40 ke atas. Okay, sekarang kita tengok carburetor ni dia tulis PWK 30 mm kan. Okay, jadinya kita try ukur, kita tengok betul ke dia 30 mm. Okay. Okay, lebih kurang lah 30 mm. Memanglah itulah dia. Kalau macam korang pakai benda ni, korang jangan pelik tau, dia tak pergi kosong. Okay, dia jadi 12.9, 12.8, 12.7 macam tu kan. Sebab yang ini dah lebih kurang 12.9, 12.7 ni. Bukaan dia ni. Okay, dia akan mati dekat sini lah, 12.6, 12.7. Okay, buka tengok. Okay, maknanya dia boleh menutupi pilot yang dekat dalam tu. Kita boleh adjust lah benda ni, nak banyak mana naik minyak kan. Nak try tiup lah. Tiup pakai mulut. Kita tengok benda ni function tak. Kalau kita tutup habis lah. Kita tutup habis, kita tiup benda ni Lepas tu kita try buka. Kita tengok dia ada perubahan tak. Oh, ada perubahan je. Maknanya kalau kita adjust skru tu, kita ketatkan, dia akan kurangkan minyak power jet yang naik tu. Kalau kita buka, dia akan perbanyakkan lah. Dia macam tu lah. Sebab tu skru yang ini dia tajam. Dia punya bawah ni
Transparent lah dia. Tak tahu dia okey ke tak okey ke transparent ni. Dia macam berminyak-minyak geng dalam ni. Okey. Jadi sekarang kita pasang balik. Okey. Dia ada macam dua tombol lah kat sini. Dua bintik. Tak tahulah benda apa tu. Okay, sekarang kita ikat balik. Aku tak ikat betul lah. Aku cuma ikat biasa je. Sebab nanti kita akan buka juga. Aku akan buka balik benda ni. Cuma sekarang ni aku pasang balik sebab aku tak nak benda-benda kat dalam ni hilang. Sebab benda-benda macam ni bahaya juga kalau kita biar terbuka. Nanti dia hilang kan. Tapi dekat sini dia ada ada curve eh. Ha, yang curve ni dia duduk yang dekat sini eh. Ha, dekat sini. Lepas tu yang ada U ni dia duduk dekat sini. Okay. Okay. So, kita pasang. Ingat eh, skru yang ni dia panjang tau. Ha. Yang dekat throttle tu dia pendek sikit. Pasang balik. Okay. Tu kita lap sikit lah ni. Berminyak geng. Tapi kalau tengok throttle dia ni, sliding dia ni, dia punya pembuatan dia halus juga eh. Lawalah. Ha, tapi kalau dah namanya PWK dekat dalam ni, dia akan bercalor-calor. Kau nampak? Ha, dia bercalor-calor. Jadinya PWK ni tak heran pun kalau dia punya sliding tu bercalor-calor. Lepas tu kalau korang tengok dia punya ni, dia ada yang bulat, dia ada yang macam separuh bulat, dia ada yang bulat terus kan. Yang bulat terus ni belakang, yang separuh bulat ni dia, ha, yang sebelah sini eh. Ha, dia ikut benda ni. Ha, dia akan masuk macam tu. Okey. Okey. Lepas tu dia ada gasket lagi. Gasket ni kita letak balik. Kita ikat balik kat sini eh. Kita tak nak barang-barang dia hilang kan. Alright, jadinya itulah eh. Cerita pasal oh dekat dalam ni dia ada dia bagi hose eh. Dekat hose dia siap ada tulis tobaki kan. Jadinya hose ni dia untuk letak dekat sini eh. Ha. Tapi kebanyakan carburetor power jet ni kan dekat atas ni biasanya dia ada napas tau. Ada satu ada dua lubang kat situ. Dia untuk nafas lah. Tapi carburetor ni tak ada eh. Apa yang ada dekat dalam carburetor Tobaki 30mm ni? Oh, stiker. Masukkan.